Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Jadi kali ini akan langsung mempraktekkan cara cuci buret, feeding buret. Di sini ada 7 buah yang sudah dipakai pada hari ini feeding buretnya, dan akan kita cuci. Bagaimana cara mencucinya? Ya, terus tonton terus videonya sampai habis ya. Ini ada 7. Nanti sebelum itu kita siapkan dahulu. Oke, di sini ada wadah untuk menaruh jika kita sudah mencuci dan menampung air. Dan di sini ada air yang sedang saya masak sebagai bilasan untuk sterilisasi, dan ada sabun dot yang saya pakai agar tidak bau. Sabunnya kita kotor dulu, kurang lebih 300 sabun itu kita. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe ya, support channel kita agar bisa berkembang nantinya. Oke, kita mulai ya. Pertama buka tutupnya, kita bersihkan dulu. Lalu nanti kita cuci bagian dalam. Bahkan kita teteskan sabun ke dalamnya. Tinggal dikocok-kocok ya teman-teman. Di dalamnya itu harus agak ditekan. Nanti mungkin ada sisa bekas susunya agar dia bisa lepas. Oke. Bukan seperti ini ya untuk cara mencuci menggosok sabunnya. Setelah itu kita bilas air isi, kemudian kita pencet yang tabung kecil seperti ini agar airnya cepat turun. Terus biarkan dia mengalir nanti. Setelah kita cuci dengan sabun, kita bilas semuanya dengan air yang bersih. Biarkan airnya mengalir ke selang kecilnya dan ke tabung.